dan saya Asep Ahmad di acara yang penuh semangat, acara Coffee Morning. Sekarang hari ini sengaja saya menggunakan cangkir berwarna pink, penuh kelembutan. Suasananya santai. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada netizen yang setia menyaksikan program ini dan memberikan masukan, kritikan, dan saran. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila apa yang diharapkan belum saya penuhi karena memang berbagai hal. Yang pasti hari ini dan seterusnya cita-cita saya adalah memberikan semangat, percaya diri, rasa optimis, dan kasih sayang. Bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk diri saya sendiri. Karena tidak sedikit, banyak orang memberikan motivasi, semangat, keceriaan, tetapi dalam hatinya terdapat kesedihan. Mudah-mudahan saya pribadi merasakan langsung apa arti kebahagiaan, rasa optimis, dan bisa dirasakan oleh semuanya, dirasakan oleh penonton setia saya. Penonton saya itu baru sedikit, dan itu gak apa-apa, itu adalah proses. Semua butuh proses. Pertama kali saya membuat YouTube, yang nonton itu tidak lebih dari 100. Kemudian saya merasa capek, lalu down, menyerah. Di 2 tahun kemudian juga terjadi hal yang sama, banyak masalah, banyak kekurangan, banyak ketidaktahuan, yang akhirnya down lagi. Nah, alhamdulillah di tahun ketiga, karena berbagai hal, akhirnya Allah memberikan saya izin untuk melanjutkan program-program yang saya sudah buat, yang sudah saya siapkan 4 tahun lalu. Belum semuanya, baru beberapa, tetapi saya sudah sangat berbahagia dan bersyukur serta berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada keluarga, orang tua, istri, anak, sahabat, kerabat, dan yang lainnya. Oke, hari ini saya langsung saja, to the point saja, ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat saya, wartawan di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Bandung, Purwakarta, dan Karawang. Karena lupa, saya tidak sebutin, di Kabupaten dan Kota Bekasi, di Jakarta, saya juga ucapkan terima kasih karena atas berkat bimbingan, kritikan, sindiran-sindiran yang kalian lakukan ke saya, akhirnya menjadi motivasi dan kemudian menjadi pikiran saya. Setelah itu, saya memiliki pandangan bahwa betul, apapun yang ada di dunia ini tidak bisa instan. Semua butuh proses. Proses yang saya alami mungkin terlalu panjang ya, terlalu lama. Sehingga saya ingat kepada beberapa pengusaha besar, ya termasuk di Jakarta, Bandung, Garut,
Purwakarta, Karawang, itu yang beberapa pengusaha yang sangat akrab pernah bilang saya bahwa Kang Asep ini berpikirnya terlalu panjang, sehingga kesuksesannya pun mungkin akan agak lama. Tetapi nggak apa-apa, karena memang sasaran atau target manusia itu adalah kebahagiaan. Percuma sukses, percuma tajir melintir, percuma ya kaya raya, punya jabatan dan lain-lain, tapi tidak bahagia. Kalau saya, alhamdulillah sejak keluar sekolah itu selalu bahagia. Lalu sebelum lulus sekolah gimana? Nanti saya akan bercerita tentang masa lalu saya. Namun hari ini saya kembali mengingatkan atau ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mengenal saya dan memberikan motivasi serta kritikannya. Sampai hari ini saya terlalu banyak dikritik, tapi saya bahagia. Artinya Anda peduli, artinya Anda semuanya punya perhatian kepada saya dan mudah-mudahan punya kasih sayang serta doa agar saya bisa melakukan perubahan menuju perbaikan. Oke, ngopi dulu guys. Seger banget. Pagi sudah sholat subuh, kemudian minum air putih, mandi, sholat, olahraga. Saya belum sarapan nih, mungkin nanti ya sesudah ini. Terus ngopi, seger banget. Kalian yang belum ngopi, ngopi dong. Ngopi dulu. Kenapa harus ngopi di pagi hari? Karena memang kopi memiliki keistimewaan dibandingkan minuman yang lainnya, walaupun ada dampak negatifnya ya. Dan hari ini ingin saya perkenalkan beberapa produk kopi lokal Garut yang kopinya berasal dari pegunungan. Pegunungan sebagai salah satu potensi yang paling keren di Kabupaten Garut. Di Garut ada Gunung Pepandayan, ada Gunung Cikuray, dan gunung-gunung lainnya. Kebanyakan kopi yang diekspor ke luar negeri dan dinikmati oleh masyarakat di Indonesia dan di luar negeri itu dari Gunung Cikuray, Pepandayan, dan gunung-gunung lain di Kabupaten Garut. Hari ini saya punya tiga produk kopi lokal yang akan saya perkenalkan. Ini dia, ada tiga. Di ruangan tamu masih banyak. Saya hari ini ingin memperkenalkan dulu tiga kopi yang sudah saya peroleh sejak lama. Di antaranya, kopi Perguji. Ini dari Limbangan, Persatuan Guru Ngaji. Jadi memang ini dikeluarkan oleh beberapa ulama yang ingin meningkatkan UMKM dan membantu petani serta mendapatkan penghasilan agar tidak menjadi pertanyaan ketika mereka punya penghasilan. Kebanyakan orang nyinyir kan, ajengan, ustaz, cuma ngajarin ngaji kok ada banyak duit, dari mana ya? Itu ingin saya jawab bahwa benar kata pepatah, ilmu itu tidak capek untuk dibawa-bawa. Dan orang berilmu itu banyak disukai oleh orang. Ketika orang banyak ilmunya, rezeki pun datang. Betul enggak? Udah singkat saja deh, saya tidak panjang lebar. Ini kopi Perguji, enak banget. Dan Rusna, saya sebutnya Raden Trisna, si ganteng kalem. Terima kasih kopinya. Dan akan saya kirim ke Purwakarta. Senior saya, Kang Ajat,
wartawan antara, mohon maaf telat dengan berbagai kesibukan. Insya Allah hari ini saya kirim Pak Ajar. Oke. Yang kedua adalah kopinya para aktivis. Si Gundul. Kopi Sirawing. Ini aktivis di Kabupaten Garut yang nggak ada bosan-bosannya membela kaum pedagang, khususnya PKL, pedagang kaki lima. Dia nggak bosan-bosan. Dia cerita ke saya sampai mati akan membela PKL. Dan dia mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Kopi Sirawing enak banget. Dan dia ini jago PIY membuat coffee wine. Coffee wine, wine coffee. Ini sama, berbunyi juga sama. Dan tidak ada yang tidak kalah hebat. Ini kopinya Agus Sugandi, Mas Agus, aktivis senior di Kabupaten Garut yang rumahnya pernah dibakar. Nanti saya ulas bagaimana kronologis pembakaran, yang diduganya siapa, dan lalu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau. Agus Sugandi atau dikenal dengan Mas Gandhi adalah tertinggi di Garut Governance Watch, GGW. Berafiliasi dengan ICW, Indonesian Corruption Watch, dan sahabat dari mantan KSP sekaligus menteri sekarang ya, menteri UMKM asal Limbangan, Pak Teten Mas Duki. Beliau adalah sahabatnya, saat lebih dekat dengan adiknya Kang Apit Mas Duki. Ini produk kopinya Garut Coffee, PD Pebajong Garut. Enak banget. Setiap kali saya datang ke GGW pasti disuguhi kopi yang nikmat ini. Beliau sebagai aktivis juga petani ingin mempertahankan kultur masyarakat Garut, di antaranya memanfaatkan potensi pertanian. Dan kopi Garut adalah kopi terbaik di dunia, bersanding dengan kopi-kopi lainnya. Pokoknya kopi-kopi ini keren banget. Mas Agus Gandhi, terima kasih banyak. Kopinya setiap pagi saya nikmatin. Kopi Perguji juga sama. Ini sengaja saya sisain untuk kawan saya, sahabat saya, senior saya, guru saya, Pak Ajat. Ini kopi Sirawing sama. Ada beberapa bungkus di rumah saya. Terima kasih banyak kopi-kopinya. Besok saya akan perkenalkan kopi-kopi yang lain. Saya ingin membantu semua pedagang, semua UMKM di Kabupaten Garut dalam bidang promosi. Karena manfaat YouTube ini selain untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan gagasan, juga bisa memproklamirkan, mempromosikan diri sendiri dan produknya. Bukan hanya untuk petani kopi, YouTube juga bagus untuk para politikus. Daripada kalian bengong, daripada kalian maaf nih, menghabiskan waktu percuma di luar kesibukan, yang lebih baik berekspresi, menyampaikan keilmuannya, menyampaikan pengalamannya melalui YouTube. Kalau yang belum bisa, bisa mengundang kita, kita ngobrol, kita sharing bagaimana mengaktifkan YouTube sampai dengan menghasilkan uang. Kita akan berbagi. Karena kalian anggota dewan, anggota perwakilan rakyat adalah simbol bahwa kalian benar-benar menjadi aspirator, menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Dan ini sudah saya sampaikan di kawan-kawan Komisi 1 DPRD Jawa Barat. Yang kenal ya, kalau yang kenal berarti enggak. Di DPRD Kabupaten Garut, di beberapa instansi di Kabupaten Garut, beberapa kelompok di kalangan wartawan, security-security di beberapa
tempat di Jakarta, di pengadilan di Jakarta, di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya, dan yang lainnya. Nah, kalau keuntungan buat politikus dengan adanya YouTube ini, sepertinya kalau 5 tahun Anda terus tampil di YouTube setiap pagi cuma 5 menit saja, itu bisa menjadi promosi kalian. Sepakat nggak? Nggak sepakat. Kalau nggak sepakat, apa alasannya? Kalau sepakat, ya berikan juga alasannya agar kita bisa diskusi. Oke, hari ini dicukupkan sekian. Kita akan membahas hal lain yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih kepada Kang Asep, salah satu pengacara lawyer di Kabupaten Garut, yang terus memberikan kritikan kepada saya agar penampilannya diberikan perubahan, agar ceria, ada senyuman dan lain, tidak terlalu serius. Begitupun dengan yang lain, Kang Bang Sam Yosep, suaranya kurang bagus ya. Oke, nanti kita perbaiki. Pak, beberapa pejabat di Kabupaten Garut juga sama, rekan-rekan aktivis, rekan-rekan wartawan, terima kasih banyak atas sarannya, atas dukungannya. Mudah-mudahan kita, saya dan Anda sekalian selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, umur panjang dan kebahagiaan. Semangat, sukses dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.